sadati wa sayyati anisati ashabi wa jumalati ayyuhul. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa bu? Insan, kata benda, kalimat isim, kata kerjanya anas, adjektifnya kalau maskulin laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisa, anas, anis, anisa, insan, itu asal maknanya harmoni, intim, akrab, saling kangen, saling melengkapi, saling mendukung, itu asal maknanya insan. Malam ini saya saksikan yang tumbuh di sini semuanya insan. Kalau ada dua orang, dua tetangga, dua saudara, dua kelompok, dua ormas, dua partai politik sedang konflik, tidak saling menyapa, sudah satu tahun misalkan, berarti orang itu sedang istirahat. Jadi apa namanya? Lagi istirahat dari insan. Nabi Muhammad memberi toleransi. Kalau kita konflik paling lama 3 hari 3 malam. Toleransi dari Muhammad. Lebih dari itu sudah bukan insan. Paham tidak? Oleh karena itu dalam hadis dikatakan al-muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Orang Islam adalah orang yang tetangganya, kanan kirinya merasa tenang dengan orang itu. Saya tinggal di Medan Satria. Orang sekitar sini tenang ada saya. Senang ada saya muslim itu. Tapi kalau saya tinggal di Medan Satria, menyebabkan lingkungan sini tidak tenang, ketakutan, ngeri ada saya, takut kena ada saya, bikin onar, bikin ribut, saya bukan muslim. Al-musliman salima akhuhu min yadihi wa lisani. Paham betul bu? Paham tidak bu? Kalau kita betul-betul orang Islam, harus melahirkan, mewujudkan ketenangan bersama, kedamaian bersama, keharmonisan bersama. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai hawa nafsu. Punya apa? Yang keras punya apa bu? Kiai-kiai kalau ngaji jangan teman-teman menjelekkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dari Allah. Hawa nafsu itu pemberian dari kalau nggak ada hal itu nggak ada, dan kita ini nggak ada anak, nggak ada bangun masjid yang megah, nggak ada kompetisi berlomba. Kalau nggak ada hal itu, manusia diberi oleh Allah anugerah oleh Allah 2 hawa nafsu. Berapa bu? Satu namanya nafsu ghadabiyyah. Apa? 2 nafsu syahwatiyah. Apa? Nafsu hudubiyah, saya harus jadi wali kota, saya harus jadi DPR, saya harus jadi kepala, harus jadi komandan, harus jadi ketua, harus jadi imam, harus jadi pemimpin. Itu namanya hawa nafsu hudubiyah. Ya. Tapi, dengarkan, tapi kalau saya ingin jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, niatnya bagus. Kalau saya jadi wali kota Bekasi, akan saya bangun Bekasi, akan saya sulap Bekasi ini, lebih maju lagi, niatnya bagus. Sekolah gratis semua nanti, anak yatim saya kasih beasiswa semua nanti, sekolah sini. Dan caranya benar, niatnya bagus, caranya bagus,
tujuannya bagus. Ibtigha' mardhatillah, apa? Mencari doang. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi anggota DPR. Niatnya bagus, caranya bagus, tujuannya mulia. Ibtigha' mardhatillah. Maka dengarkan, maka hawa nafsu ghadabiyah ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Yang keras, apa? Cita-cita, bukan nafsu ghadabiyah namanya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang himmahnya besar. Saya harus menang, enggak mau kalah. Enggak kayak sampean Muhammadun qaimun lillahi himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul milaki hafidhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyam. Muhammadun qa'imun lillah. Nabi Muhammad tegak berdiri atas nama Allah. Dhu himamin, orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Saya berjuang selalu harus menang. Wah, seandainya sampai dua hari selesai selalu berbuat. Suatu ketika Nabi Muhammad diancam oleh Abu Jahal CS, dan sekarang sudah habis sabar saya. Muhammad harus dibunuh, dan tidak ada jalan lain. Ini pengikutnya semakin banyak ini. Muhammad beresin, bunuh. Oleh pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad dirayu. Dirayu, Muhammad istirahat dulu ya dakwahnya. Kamu terancam akan dibunuh. Saya takut, khawatir. Kamu akan dibunuh, Muhammad. Istirahat dulu ya dakwahnya ya. Coba kalau sampai dikatakan dibunuh, langsung istirahat. Ya, kalau sampai kamu mau dibunuh karena saya dakwah NU, ngajak NU, istirahat dulu ya, istirahat langsung. Kalau Nabi jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amr ma taraktu hatta ahlika dunya. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kanan, bulan di tangan kiriku agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Tuh jawabnya. Kira-kira kita begitu enggak? Kira-kira. Jawab begitu enggak? Itu himmah namanya. Bung Karno orang tidak mau kalah, harus berjaga. Yasin Ashari, Ibu Hidayat, Ibu Hasanullah, orang himmahnya besar, harus berdiri di garpu Indonesia. NU harus berkembang. Makanya NU seluruh Nusantara ada. Di Papua yang non muslim mayoritas, muslim minoritas, NU ada di setiap kabupaten. Di NTT, di Maluku, NU ada di setiap kabupaten. Itu dia hikmahnya Hasyim. Ya Allah. Ya, oleh karena itu kita pun yang menjadi umatnya harus hikmahnya besar. Ayo, puji bareng, ayo. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Wali kota NU, camat NU, mandor pasar NU, yang jaga irigasi air NU, bila punya jaga biaskop NU, semuanya tukang parkir semua. Namanya kita udah menang. Para sahabat himmahnya besar, wali songo, wali sembilan dan barbarisan di Nusantara ini himmahnya besar. Gak ada yang pernah menang sampai dia. Gak pernah menang sampai dia. Wali songo itu.
Semua pemberani imannya besar semuanya. Paham ya? Itu nafsu utopiah. Yang kedua, manusia punya diberi oleh Allah nafsu syahwatiyah. Apa? Bukan hanya syahwat perempuan, bukan? Matastahi anamus. Apa yang kita senang dengan syahwat namanya? Saya ingin kaya, saya ingin banyak perusahaannya, banyak duitnya, banyak tanahnya, banyak kantornya, banyak mobilnya, banyak lagi. Apa? Setuju bu. Banyak istrinya akan setuju. Alhamdulillah. Saya ingin jadi konglomerat. Niatnya bagus. Kalau saya kaya, bangunan masjid saya semuanya. Saya taruh semuanya di paling 10 miliar. Kecil. Kalau saya kaya. Dan kalau saya kaya, semua saya gratiskan di Medan Satria ini. Tanggungan saya semuanya. Itu saya bangunkan kantornya dengan bagus. Kalau saya kaya, niatnya bagus. Caranya benar. Tujuannya bagus. Ibtigha amardhatillah, mencari ridho Allah. Dengarkan. Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya. Namanya ganti. Bukan nafsu syahwatiyah. Namanya azimah. Apa? Yang keras apa? Azimah. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu. Wadati ala qadri kiramil makarimu. Fatakburu fi aini sdomini siwaruha. Wataswaru fi aini al-adhimil adha'imu. Kemuliaan, makarim, adha'im harus kita raih dengan azimah yang kuat. Ayo kita beribadah. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau melarat. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman. Sayyidina Utsman, sahabat pernah sedekah gandum yang diangkut dengan 700 onta. Kalau kita sekarang 700 cikar berobat. Sayyidina Utsman sahabat, sedekahnya enggak tanggung-tanggung dibagikan kepada fakir miskin Madinah. Gandum berkarung-karung yang diangkut dengan 700 onta. Kaya tidak itu? Ibu pernah sedekah 700 apa? 700 apa? Rupiah. Sahabat kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Saleh Ibn Dus Walillah, bahkan Sultan Aulia, bahkan salah satu wali kutub. Wali kutub ada empat wali kutub itu. Satu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dua Syekh Abdul Hasan Al-Syadzili, tiga Syekh Said Ahmad Badawi, empat Syekh Hasan Rifa'i. Itu percayaan itu ulama itu. Percaya silakan, gak apa-apa. Jadi alam rohani ini dijaga oleh empat wali. Alam rohani ini, dunia rohani dijaga oleh empat poros. Syekh Abdul Qadir Jilani orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika pergi ke Mesir, ke barat, ke Kairo. Tujuannya apa? Ziarah kubur pada Imam Syafi'i. Kubur Syafi'i di Mesir. Syafi'i itu kuburannya. Syekh Abdul Qadir Jilani berangkat ziarah. Sampai di sana melihat penduduk kanan kiri kuburannya Imam Syafi'i di daerah Fustot namanya, Mesir, Kairo, Mesir, miskin-miskin, tidak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk perumahan masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisannya Pak. Sekarang masih nawal tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai sekarang. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali kaya dermawan. Bapak wali bukan.
Saya tidak. Dermawan tidak. Itu apa terus saja? Bukan itu apa terus saja? Wali bukan. Saya tidak. Dermawan malah pelit. Untuk apa ini? Ngentir aja dikali. Ya Syemash'ari sawahnya luas untuk makan bareng dengan santrinya. Syabil Hasan Syajidi juga wali kutub juga. Santrinya 6.000 ditanggung kebutuhan segalanya makan minumnya. Bukan kembali santrinya dikung kiainya enggak. Kiainya masih makan santrinya. Orang kaya. Kiai Wahab Hasbullah pendiri NU nomor 2 kan benar itu Kiai Hasyim dan Kiai Wahab. Kiai Wahab itu mensosialisasikan NU sampai ke Palembang tahun 32-33 lah. Bayangkan betapa transportasi kaya apa, gelap pemadam dan listrik ke Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh itu pendiri pindah ke Banten Pandeglang Menes jumpa Kiai Abdurrahman berdiri berdiri ke Pagian Tongan Bogor Ajengan Falah itu berdiri Bogor di Betawi Guru Marsuki Cipinang Muara cucunya masih ada cucunya berdiri NU ke Cirebon Kiai Abbas Muter Semarang Kiai Ridwan Lasem Mbah Mansur Kudus Raden Aslami Kudus Cepu Kiai Ihsan Lombok Kiai Faisal dan Kiai Hasan. Itu Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU, mendirikan NU ongkos sendiri tanpa proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang tinggi, gogoh, besar. Setelah dilihat mukanya bolong. Bagian tinggi besar kan mukanya bolong gak ada dagingnya. Nabi kaget tanya pada malaikat Jibril, manusia ya Rasulullah ya Jibril, siapa itu orang tinggi besar tapi mukanya bolong? Kata Jibril, itu umat panjenengan, umat Anda yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta, yang suka minta-minta. Bahkan nanti kalau bangun di akhirat nanti kalau udah umur tinggi gagah besar bukannya oh. Makanya coba NU mandiri Pak Madinah, jangan rajin bikin proposal, kurang bikin proposal. Ayo mandiri, buka koperasi, buka bengkel, buka pertokoan kecil-kecilan, buka air, usaha-usaha yang kebutuhan sehari-hari apa warung-warung apa? Ngodong ya untuk kebutuhan sehari-hari. Air minum nih, buka air minum. Udah Pak Kiai, ini dari NU nih. Oh ini? Oh iya. Alhamdulillah. Kebutuhan sarung, sorban, kain putih, jilbab, itu NU yang menangani itu. Supaya kita mandiri minimal. Ya bisa membiayai aktivitas sementara kecuali kalau bangun masjid baru proposal yang besar-besar dan apa. Tapi kalau sehari-hari rapat kongres konferensi masa proposal memalukan. Punya malu enggak? Jadi kita harus menang apa namanya? Lupa sudah. Kita harus menang, namanya apa? Kita harus kaya, namanya apa? Azim. Walaqad katabna fi zaburi anna al-ardha yahuha ibadiy as-salihun. Telah saya tetapkan, kata Allah, dalam kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud, bahwa alam semesta ini gas, minyak, batu bara, nikel, boksit, biji besi, menin, tambang-tambang itu semuanya, ikan laut untuk hamba-hambaku yang soleh.
tapi ternyata yang soleh kebanyakan miskin, yang kaya siapa yang kaya? Tahu kaya kaya siapa? Orang kaya nomor satu di Indonesia namanya Pak Budi Hartono yang punya rokok jagung dan punya BCA. Itu uangnya 42 miliar dolar, yang 1 miliar 15 triliun, hitung sendiri. Nomor 2 Eka Cipta Sinarmas 38 miliar dolar. Nomor 3 Anthony Salim. Nomor 6 Fairul Tanjung, orang Islam. 6 yang punya Bang Mega. Punya apa lagi? Transmart. Ya. Kita nomor 6 itu. Nomor 39 Haji Rosyid Kalimantan Tengah. Nomor 40 yang punya Bluebird Haji Bayu namanya. Nomor 40 itu Haji Bayu punya Bluebird. Saya cari orang Medan saja enggak ada. Ini barangkali pemilik medan saja paling pemilik pom bensin dua paling. Mari kita harus kaya. Bangun masjid dengan uang. Anak kita di pesantren dan dengan uang. Menyebarkan Al-Quran bagi-bagi mushaf dengan bangun madrasah. Pergi haji menyempurnakan supaya kita semuanya jadi orang Islam dengan uang. Maka kita harus semangat kerja. Silakan masuk para pekerja. Naksabatiyah, Wadiriyah, Sidikiyah, Wawadiyah, Tijaniyah, silakan. Dikin wirid, silakan. Malam dikin, besoknya cari uang. Syekh Abdul Hasan Asyadir itu rumahnya mewah, pembantunya 16. Pembantunya 16 saya pejabat, jenderal. Kendaraannya kereta besar dari dua kuda. Kalau sekarang Alphard, BMW bukan, Luxio, GT bukan, bukan GMA, bukan. Jasnya bahannya Walter Mill, 13 juta sekitar. Sepatunya Hermes, 22 juta setengah mah, 22 juta setengah. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Minyak wanginya cuma Bondi naik 5 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Baju dalamnya Pierre Cartier. Saya dan tasnya itu ada bukan barang Gucci bukan di pojokan barisannya musyara baju belakang. Sandalnya lili. Minyak wanginya misik. Kopiannya hitam campur coklat. Maka besok mulai besok kawali kota, ayo ajak para ulama terutama guru, semangat harus kaya. Supaya kita eksis, kita harus percaya diri, confident. Tidak percaya diri tidak. Dan tinggi. Abang lutur-lutur apa? Tunduk-tunduk pada orang kaya. Sama-sama kaya. Itu namanya azimah namanya. Syabir Abil Hasan Asyadi. Ada yang tanya, Syah, antum tuali, kok keren penampilannya? Libasi yakul, pakaian yang saya mewah itu bisa ngomong. Pakaian saya mewah itu bisa ngomong. Kau gimana? Ayuhannas, anugoni falatahamu. Pakaian saya yang mewah ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Wahai masyarakat, saya kiai kaya. Gak usah ngomong-ngomongin. Kalau pakaiannya keren. Tapi kalau ada kiai pakaiannya nyemplul, itu pakaiannya ngomongnya, Ayuhannas, ana fakir, farhamuni. Baru takbir Allah proposal pada waktu ini. Salatnya gak khusyuk. Pokoknya kalau parah, salatnya gak khusyuk.
Itu ya. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika fatihwa mardatillahi fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Percuma kamu berorganisasi, la khayra fi najwahum. Percuma kamu berpartai politik, percuma ada DPR, kecuali lafeo-nya percuma, lafeo sama sekali gak ada baiknya, lafeo-nya babar belas, gak ada baiknya kamu berpartai, kamu berormas, kamu berDPR, kecuali kalau punya agenda tiga. Ini kata apa ini? Kata saya. Sama satu, illa man amara bi shodaqatin. Satu, agenda DPR, agenda partai politik mengentaskan kemiskinan. Nah, karena itu pilihlah partai yang memikirkan orang miskin. Apapun partai silakan. Paham betul, paham tidak? Aman usaha. Jangan sampai di Bekasi masih ada kelaparan. Dalam kitab Fathumi dikatakan, wadafu dorol maksumin musliman kana awal muslimin bil'ihar. Pemerintah memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik berpejahatan muslim atau non-muslim. Coba, di kitab kuning ini, muslim atau non-muslim harus berperlindungan warga masyarakat medan saksia. Dengan apa? Bil'ihar. Cukup panah. Maka kalau ada orang mati satu di kota Bekasi, mati karena tidak makan, karena kelaparan, wali kota besar-besar. Nomor dua, Kapolres. Nomor tiga, Dandim. Nomor 14, Ketua NU. Waliksa'i sandar, waliskani rumah, watamani dawai wa ujung tablin, biaya kesehatan, obat-obatan. Itu kita punya fatwa muin karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Maliwari yang dibaca di pesantren. Ya Allah, jadi memang tugas agama pun memerintahkan kita agar melindungi masyarakat muslim atau non-muslim asal itu baik-baik, kalau penjajah itu kalau penjahat, dengan ketahanan pangan, perumahan, tempat tinggal, dan sandang pakaian. Pakaian yang bagus, minimal orang laki-laki harus punya tujuh, karena setiap hari harus ganteng di sholat. Baju tujuh, sarung tujuh, kaos tujuh, cadar tujuh, kopiah tujuh, sandal tujuh, itu. Tiap hari ganti. Masa pakainya ini untuk pasar ini, sholat ini itu, ke pasar ini, terus ke kantor ini, belanja ini, ke WC ini itu, terus sholat ini. Gak sopan sama Allah. Kalau mau sholat ganti, itu loh, paham tidak? Ya walaupun tidak baik, asal bersih. Ayah saya dulu amar Allah. Kalau hari Jumat itu jam 10 pagi, ibu saya sudah menyiapkan ini kaosnya, ini celana dalamnya, ini sarungnya, ini bajunya, ini sorbannya yang nanti akan dipakai sholat Jumat. Jadi ganti semua lah kalau sholat Jumat itu, tambah sholat Jumat. Oleh karena itu sebenarnya agama Islam mengharuskan kita semua hidup sejahtera. Bukan sekedar perintah akidah dan syariah, tapi juga membangun kesejahteraan masyarakat. Paham tidak? Walladzi ja'ala lakumul ardha dhulalan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Allah telah menciptakan alam semesta ini, syukur makmurnya segala potensi yang ada. Silakan kamu garap, kamu harus mengelola, mengeksplorasi potensi alam semesta ini.
Kalau kamu melarang, salah lu sendiri, bukan salah Allah. Makanya Pancasila itu saya kebetulan di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ketuanya Bu Mega, wakilnya Pak Sutrisno, saya anggota. Pancasila yang lima itu ketuhanan, kemanusiaan, ada kemajuan, adil beradab, persatuan banyak, demokrasi nomor 4, partai politik bebas, medsos bebas, orang bebas, televisi bebas. Nomor 5 yang masih jauh pandang dari api. Itu apa? Keadilan sosial. Yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin, ini yang masih jauh dari kenyataan sila kelima. Entah sampai kapan tahun ini, sampai kapan tidak tahu. Sulit untuk mengatasi kesenjangan ekonomi ini, sangat sulit. Tantangannya banyak, tidak gampang. Memang di mana-mana bukan di Indonesia, di mana-mana, bukan di Indonesia, di Filipina, Malaysia, di mana-mana sama. Yang beda Singapura, Singapura maju, di Thailand, kesenjangan sangat jauh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu di negara-negara ketiga ini, negara berkembang. Padahal Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 bunyinya bahwa kekayaan alam ini untuk kesejahteraan alam seluruh rakyat Indonesia. Sejahtera belum? Ya Allah, monggo kita pikirkan bersama bagaimana kita tugas NU partai politik DPR adalah man amar bisyidatin. Al-Ma'rufin. Yang kedua, percuma partai politik, percuma ormas NU Muhammadiyah, percuma DPR kalau tidak punya agenda membangun kemajuan masyarakat, agar masyarakat kita beradab, berbudaya, berprestasi, keren, pendidikan maju, kesehatan baik. Ya Allah, ini perintah Al-Quran. Jadi bodoh itu dosa. Jangan sembarangan. Bodoh itu dosa. Karena kalau berilmu, fadilatun. Mencari kepintaran itu wajib. Maka bodoh jadi dosa. Oke lah, yang tua gak apa-apa, gak kelewat lah. Kelewat. Asal jangan dinyatakan, tidak boleh ada di Kota Bekasi, terutama Medan Satria, anak-anak yang tidak sekolah. Tidak boleh. Tidak boleh ada anak yang buta huruf. Sekolah semua ya. Sekolah semua ya. Apalagi sekarang namanya era 4.0. Revolusi 4.0. Semuanya serba digital. Semua serba cepat. Serba robotik. Kalau kita gak ngejar itu, kita ketinggalan. Kita lihat jomblo. Apa jomblo itu? Apa jomblo? Terkabung-kabung lomo-lomo dengan kemajuan orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ya bagaimanapun adalah di konten-konten ceramah saya di YouTube, ada kan? Ya itu saya isi lah. Di samping Gus Baha, di samping Kiai-Kiai yang lain, Umar, saya juga ada. Malah kalau baca Google, tulisan-tulisan juga ada di Google. Tulis di surat dan keluar surat. Karangan-karangan saya, apa-apa saja. Bahkan anak saya, Dr. Rihab Said Agil. Google. Dr. Rihab Said Agil. Nanti ada ceramahnya atau tulisan karangannya. Anak saya nomor 3 itu. Alhamdulillah, ikut kursi lah. Mari kita isi konten-konten medsos dengan isian kita, Al-Jawa Jamaah, Islam Rahmatul Alamin, Islam Rahmatullah. Kalau tidak, maka isinya konten medsos Islam Radikal, Islam Ekstrim, bahkan pelak ajaran lagi bobongnya. Isinya nanti kalau kamu kita isi. Paham tidak? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Orang yang paling zalim adalah orang paling adalah orang yang mengatas
atasnamakan Islam, padahal tidak karena Islam. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan satu kelompok partainya, tapi apa semua Islam. Itu paling boleh kata-kata. Kata Imam Ghazali, wa dararu syar'i mimman nasaruhu la bi tariqi akbar mimman ta'ala fi. Imam Ghazali. Islam itu bahaya kalau dibela oleh orang dengan cara yang salah. Lebih bahaya daripada dengan orang yang menentang Islam. Musuh Islam, kritik Islam, menghina Islam, jelas. Ini adalah orang yang kelihatannya beda Islam, padahal membahayakan Islam itu sendiri. Itu bahayanya lebih dahsyat daripada orang yang menentang Islam. Wadharu syar'i mimman nasaruhu la bi tariqi akbar mimman ta'ala fihi. Jadi kelihatan bela Islam, dampaknya negatif. Akibatnya Islam jadi jelek. Oh, jadi Islam itu teroris. Oh, jadi Islam itu keras radikal. Ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah bukan gagah-gagahnya, Nabi Muhammad bukan gagah. Bukan pinternya, Nabi Muhammad pinter. Bukan suksesnya, Nabi Muhammad sukses. Tapi yang dipuji oleh bapaknya, akhlaknya. Ya Allah. Ceritanya sudah 8 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sudah 8 tahun datang ke Mekah dengan rombongan ribuan pengikut, ribuan sahabat. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Orang-orang malam-malam melihat, waduh, Muhammad besok berdarah-darah. Besok Muhammad balas dendam. Besok bumi hangus kota Mekah. Merasa salah. Besok pagi Nabi Muhammad masuk kota Mekah. Betul. Ada yang berkata-kata. Ada yang al-yawmul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi. Yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Nabi mendengar, siapa itu? Stop, salah. Ganti. Al-yawmul malhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari menyambung kembali silaturahim. Karena seluruh kota Mekah, famili semua di Muhammad. Satu-satu suresh. Semua famili semua. Tidak ada balas dendam. Tidak ada bakar-bakaran bunuh-bunuhan. Saya maafkan semuanya. Akhirnya semua orang yang tadi sembunyi dalam rumah ketakutan keluar semua menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karimil karimil karimil, demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, kak cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Gampang aja gini, contohnya gampang saja. Afghanistan 100% muslim. Satu orang pun enggak ada yang muslim. 99% sunni, 1% syiah. Bahasa muslim semua lah. Madzhabnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah, tarekatnya Naqsabandiyah. Sukunya itu cuma 7 suku. Perang saudara sesama Islam, sama warga bangsa sudah 40 tahun. Rumah sakit dibom, masjid dibom, lagi maulid Nabi di hotel dibom, presidennya bulan dalam Bali dibunuh. Muslim semua dibunuh. Bapak ingin jalan-jalan ke sana, Bapak? Ingin jalan-jalan ke sana, ingin? Afghanistan, ingin bu? Jalan ke Afghanistan, Muslim semua dibunuh, Muslim semua dibunuh. Ingin ke sana? Jepang, negara yang gak jelas agamanya. Jepang itu agamanya gak jelas. Yahudi bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan penghujung, bukan agama namanya Sinto. Agama lokal. Tapi aman, tentram, damai. Pemerintahnya tidak korupsi. Manusia semua mendapatkan keadilan. Tidak penodong, penjamret, copet, maling tidak ada. Tenang, saya kesana sudah 2 kali. Jalan malam-malam, tenang rasanya. Gak ada takut.
apa agamanya enggak jelas, tapi akhlaknya baik. Pengen kan? Jalannya ke Jepang ingin kan? Ingin. Tapi mau enggak jalan-jalan ke Afghanistan? Islam semua itu. Mau ke Suriah? Jalan ke Suriah mau. Lagi perang selama 30 tahun Suriah. Ada Wahabi, ada ISIS, ada Al-Qaeda, Jawa Tinasroh, Syiah, Sunni, ada semua di sana. Ya, di Suriah. Sudah perang saudara. Mau ke sana? Kenapa? Akhlaknya besar. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innaha fa'il hudaba akhlaqu dahab. Martabat sebuah bangsa tergantung akhlaknya, budayanya, bukan agamanya. Kalau akhlaknya baik, martabatnya keren, terhormat. Kalau akhlaknya hancur, martabatnya hancur. Contoh, misalkan kamu mau kemana? Mau ke Medan Satria? Ya sudah tenang, gak apa-apa, di sana aman. Sepeda motor mau sedikit benci, gak apa-apa. Ada masjid yang gede. Ada masjid yang gede. Ada masjid besar, tenang. Kalau kamu gak punya uang, makan-makan, kenyang-kenyang di sana. Martabatnya besar, orang jalan sini tolong-menolong, gotong royong, menyempat. Jangan sampai nih, jangan sampai nih. Mau kemana kamu? Mau ke Medan Satria? Oh ada, sepeda motor ditinggal beli rokok, hilang. Jangan sampai motor, jemuran gak ambil jemuran. Jangan sampai itu, yang terkenal jelas. Wow, soal maling-malingnya, maling-malingnya. Jangan sampai itu. Nah ini namanya, wa innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa innahu mudhahaba akhlaqu mudhahaba. Lah Nabi Muhammad yang akhlak yang mulia tadi, pemaaf tadi, turun ayat Al-Quran menguji Nabi Muhammad. Allah yang menguji, bukan manusia. Allah menguji Nabi Muhammad. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا وَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah yang menguji Muhammad, kamu halus, kamu santun, kamu sopan, kamu lembut Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Walaupun tafadzan ghalidul qalbi, seandainya kamu Muhammad kasar, sombong, congkak, bawa pedang, takbir, kali mereka paham tidak, paham tidak? Ini Quran yang ngomong, ini Quran buat saya. Walaupun tafadzan ghalidul qalbi, lanfadzu min hawlik. Seandainya kamu Muhammad masuk ke muka kasar, sombong, congkak, lari orang orang tidak masuk Islam. Tapi karena kamu santun, lembut, halus, rendah hati, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Setelah itu jumlahnya orang Islam lebih dari 100 ribu setelah kota Mekah masuk Islam. Kalau yang paling banyak ya kota Mekah waktu itu. Semua umat Islam berjumlah lebih dari 100 setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari kita bangun akhlakul karim. Yang kedua. Yang ketiga, yang paling sulit. Yang paling sulit. La khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Agendanya tiga. Satu, mengatasi kemiskinan. Dua, au ma'rufin mubarak, kemajuan masyarakat. Yang ketiga, au islahin bainan nas. Membangun masyarakat yang soleh. Bukan hanya kiainya, bukan hanya ustaznya, bukan hanya pendetanya, pun hanya romonya, pun hanya biksunya yang soleh, semua soleh. Kiai yang lagi soleh, tukang parkir soleh, supir soleh, yang lain bensin soleh, tukang servis mobil soleh, pedagang pasar soleh, dokternya soleh, polisinya soleh, tentaranya soleh, camatnya soleh. Siap? Siap. Oh, enggak kompak. Siap? Siap. Yang soleh bukan hanya kiai itu bagus kelakuannya, kiai itu guru bagus tuh kelakuannya, jujur, enggak pernah bohong. Bukan hanya kiai yang tidak pernah bohong, masyarakat Medan Satria enggak pernah bohong. Siap? Siap.
sifat wajib bagi Nabi Muhammad berapa? Nabi Muhammad wajib sidik, wajib jujur. Ada yang jawab, itu kan Nabi Muhammad. Kalau kita bukan Nabi, berarti gak wajib jujur kita ini. Nabi Muhammad wajib jujur. Kita ya wajib juga. Nabi Muhammad wajib amanah, wajib percaya. Kita Nabi Muhammad wajib tabligh, menyampaikan apa adanya, apa adanya dari Allah, dari wahyu, sampaikan walaupun isinya berat. Kita harus begitu dalam berjuang. Nomor 4, Nabi Muhammad cerdas. Kita pun harus satu saja sifat jujur sidik hilang. Satu saja, satu sifat hilang, sifat sidik, minyak goreng hilang. Kenapa itu? Kenapa? Sifat sidik hilang. Satu saja sifat sidik hilang, korupsi merajalela, rampoklah di mana-mana. Namanya sifat sidik, baru satu sifat hilang. Ya Allah. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasada bis-samawati wal-ardhu wa man fihim. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, walau ittaba'al haqqu kebenaran dikalahkan oleh ahwa'ahum kepentingan, lafasada bis-samawati wal-ardhu wa man fihim, hancurlah tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tugasnya ormas NU, partai politik, DPR, kumpul-kumpul, tugasnya adalah yang ketiga apa? Islahin bayinan nas, membangun masyarakat yang soleh. Tidak boleh kita ngomong atau kita beranggapan, yang penting saya soleh. Ibadah, sholat, jujur, anak saya baik, jujur, ibadah, tetangga, harta, terserah, bukan urusan saya, benar gak itu? Salah. Saya soleh, tetangga soleh, tetangga depan, depan belakang, kanan, kiri, satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan, semuanya soleh, beribadah, taat pada Allah, akhlaknya baik, siap? Islah, percuma kalau seperti itu, kalau agenda bukan itu. Paham ya? Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan budaya kita, akhlak. Namanya sekarang masuk era pop culture, al-ghuswi. Kita lagi kena tsunami serangan budaya. Anak-anak muda nanti tidak bangga dengan budaya kita. Apa yang dicium tangan kiai? Kuno itu. Apa yang dicium tangan orang tua? Kuno itu. Ya Bu ya, nanti anak perempuan ibu kawin terserah, saya pilih sendiri Bu. Nanti anak perempuannya bilang gitu, saya mau nikah, pilih sendiri, gak mau diatur orang tua. Itu budaya baru. Bebas, saya ingin bebas, pilih sendiri, jangan diatur orang tua. Cium tangan apa itu? Di Jepang itu di Jepang, walaupun dari saya cinta akhlaknya baik, orang ayah ibunya kalau sudah tua, sudah jompo, anak tidak mau melihara. Ditaruh di tempat api, jompo. Itu enggak ada acara agama sama sekali. Kalau agama, justru kita punya orang tua yang lagi jompo itu kesempatan kita bakti kepada Allah. Kesempatan kita, kapan lagi kita membalas orang tua? Di Jepang juga, ada orang tua juga, ada partinya sendiri, anak-anak mau biara. Ayo, anak-anak kita coba. Masya Allah, saya ini kalau mikir ya sudah. Yang namanya hati isinya, berita. Bagus, saya juga selalu berita, lihat berita. Dari HP. Tapi di sela-sela berita pasti ada iklan porno, ya enggak? Uyahnya bantu. Coba. Beritanya bagus, bagus beritanya. Tapi di antar berita itu iklan porno, ya Allah. Sebagaimana anak-anak kita, wallah. Tapi kalau anak kita dijaga imannya, dijaga akhlaknya, insyaallah selamat. Insyaallah. Dipesankan, menurut saya nanya, satu-satunya jalan dalam akhlaknya anak-anak kita, pesantren. Kalau sudah keluar pesantren, insyaallah, walaupun pegang HP, walaupun buka-buka iPhone, buka-buka internet, insyaallah tidak terpengaruh dengan yang porno-porno itu. Walaupun melihat-lihat, tapi tidak terpengaruh. Contoh,
Nabi Musa. Kan ketahu Dawing, tahu kan Dawingnya ya? Sejak bayi dibuang di sungai, ditemu oleh istrinya Fir'aun. Masuk dipelihara di dalam istananya Fir'aun. Sejak bayi sampai remaja, sampai besar, sampai dewasa, hidup di tengah-tengah istana yang penuh dengan kekufuran, kefasikan, kemungkaran, kemaksiatan. Fir'aunnya ngaku jadi Tuhan, cuma orang nyembah, joget-joget jari telanjang, tarik perut, minum-minuman mabuk-mabukan. Nabi Musa hidup di dalam istana itu. Coba kalau sampai sejak kecil ini saya hidup lagi. Tapi Nabi Musa sama sekali tidak terkontaminasi, tidak ketularan, tidak terpengaruh dengan keadaan istana itu. Kenapa? Karena dididik oleh seorang imra'at sholihah abidah mu'minatun mukhlishah. Karena Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, dididik oleh Siti Asiyah, seorang perempuan yang mukminah sholihah abidah mukhlishah. Nah, sama sekarang. Silakan joget-jogetan. Silakan narkoba. Silakan karot. Tapi kalau anak kita jadi di dalam pesantren, maka kiai besar terbagikan Siti Asiyah. Insyaallah anak kita akan jadi Nabi Musa. Tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Karena yang jadi siapa? Kiai pesantren seperti Siti Asiyah. Paham tidak? Insyaallah. Walaupun lihat HP, walaupun lihat film porno, tidak akan terpengaruh. Kalau insyaallah kalau keluar pesantren. Ya. Keluar pesantren yang nakal ya. Ya, hanya saya akan tutup-tutupin. Yang nakal ya. Ya, ya 1, 2, 20, 40, 50 lah. Tapi alaikum hal, secara umum, pesantren tidak ada tawuran. Pesantren tidak ada adat yang mengatakan secara umum tidak ada narkoba. Pesantren tidak ada hubungan seks bebas. Pesantren ada sekian yang pengadaan yang menutupin saya, tapi sangat jarang bisa ditutup dengan jari. Itu ya. Oleh karena itu, mari kita bangun masyarakat Medan Satria soleh semua dan punya komitmen kumpul wakon nasionalis. Bahwa negara bangsa Indonesia ini yang berdiri Pancasila sudah final. Dapat? Sejak tahun 36, Muktamar MU Banjarmasin memutuskan Indonesia darussalam, negara yang damai. Bukan Darul Islam, bukan Darul Kufur. Darussalam. Menurut Imam Abu Hanifah, Madzhab Hanafi, kalau di situ boleh sholat Jumat terang-terangan, boleh raful adzan dengan suara-suara adzan yang keras, itu namanya sudah darussalam. Tidak boleh perang. Kalau negara di situ membolehkan sholat Jumat terang-terangan, adzan yang keras sudah darussalam. Tidak boleh pemerintah dianggap pogut, tidak boleh. Kalau dilarang sholat Jumat, dilarang adzan, nah itu baru bertobat. Paham tidak? Khilafah, sistem bernegara tidak ada kaitannya dengan akidah syariah. Tidak ada kaitannya. Kalau kesepakatannya masyarakat ingin sistem khilafah, ya siap. Khilafah 4 orang, Abu Bakar, Umar, Ali, titik selesai. Nah, kesepakatannya waktu itu kerajaan mamlakah, ya silakan. Saudi Arabia, Maroko, kerajaan. Asal adil, apa? Be'an dan musyawarah. Asalnya paling prinsip adil, musyawarah dan be'an. Rakyat siap taat dan dia boleh mampang kepada kesepakatan negara ini sistemnya keamiran, silahkan. Imarat, Qatar, Kuwait, Bahrain. Kesepakatan kesultanan, silahkan. Oman, Brunei, Sultan. Nah, di Indonesia telah sepakat pendiri bangsa ini yang ulamanya juga waktu itu. Ya, Syekh Ali, Muhammad Dahlan,
syarikat Islam Abu Salim, buat satu komentar, tokoh-tokoh Islam lah. Sepakat Indonesia ini negara kebangsaan. Negara apa? Bukan negara agama, bukan negara suku, bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Hindu, Buddha, bukan. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Betawi, bukan negara Indonesia. Maka yang tidak setuju dengan Pancasila, silakan. Tapi tetapnya yang enggak setuju dengan Pancasila, dengan undang-undang dengan sistem Republik Indonesia, kalau enggak setuju, silakan. Tapi silakan keluar dari Indonesia. Silakan pindah ke Afghanistan, silakan. Kalau kita di sini sepakat rukun jumhuriyah. Jadi jumhuriyah Mamlaka Republik Kebangsaan, Mamlaka Kerajaan Emirat Amiran Sultanah Kesultanan Khilafah Sistem Khilafah. Kalau memang itu hasil sepakat pendiri negara itu, ya silakan. Asal ada keadilan, ada demokrasi masyarakat, letak Allah syarikat amr, dan ada bay'at take and give al-akhwah. Paham tidak? Nah, Indonesia sudah sepakat negara rukun, maka 5 NKRI berdasarkan Pancasila sudah final. Itu keputusan Nahdlatul Ulama tahun 1982 di Situbondo ketika pertama kali Gus Dur menjadi ketua umum. Sudah final. Enggak boleh lagi mengotak-atik Pancasila. Paham ya? Oleh karena itu sekali lagi, NU menjadi benteng Islam Al-Sunnah Jamaah dan benteng nasionalisme yang kokoh insya Allah ila yaumil qiyamah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Selamat mabuk kepada pengurus RW Cabang Cilantik. Mudah-mudahan dapat amanat demi nabi ulama, demi bangsa, demi agama, demi rakyat Indonesia. Wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu muwaffiqul lil thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bi qadri farju bil qurb wa taqaddu bil hawa'ij wa tunar ragha'i wa husn khatimah sasghul ghumam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhat wa nafasin bi 'ala kulli ma'lumin lak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rizak, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Ghiyath al-Mustaghithin, Aghithna, Aghithna, Aghithna wal-Muslimin. Inna nas'aluka bi annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bis samawati wal ardh an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa tahfazuna wa auladana min al mihnati wal fitan wa taj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzil 'azim wa bi mutahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa bismikal asna wa syurahi uri wajikal ajal ajla wa ifadrikal karim wa jumlikal amin wa bi kalimatika tamati lati la yujawizu nabbar wa la fajir. Ya Abul Al-Aqlamin, Ya Hasib, Ya Jalil, antusahsila umurana, mudahkanlah urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkanlah hajat kami, wa tuballighu maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illa Allah. Wal Islam. Waj'al 'indana nihaya jalina min hadhihi dunya. Akhir kalamina kalimatan la ilaha illallah. رب يسر ولا تعسر وبيطلع بالخير وليتلطف ولا يشعر النبي أحدا ذلك المشى ربه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بن الحمد رب العالمين. الفاتحة.
hadirin yang kami hormati, alhamdulillah telah ditutupnya doa oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Pada malam hari ini, maka acara-acara telah kita lalui dengan seksama tanpa hambatan yang berarti. Mari kita tutup acara pengajian ini dengan bacaan doa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.